Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita rizki, dan rizki terindah dalam hidup adalah ketika iman bersemi indah di dalam hati kita. Dan iman tidaklah akan bersemi indah dalam hati kecuali ketika hati itu diisi dengan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang kitab Allah, ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita lanjutkan daurah kita, daurah tafsir. Kita sudah sampai pada ayat yang ke 200 berapa? 223. Betul ya? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Pertemuan kita sebelumnya adalah berkaitan dengan hukum-hukum perkawinan, persusuan, talak. Ini adalah hukum-hukum fikih yang hendak merujuk lebih detail kepada hukum-hukum fikih, kitab-kitab fikih yang membahas tentang ini. Nah, itu hendak buat daurah fikih juga, daurah fikih, biar nampak. Nah, dengan detail ya, penjelasan-penjelasan yang ada dalam ayat ini, atau daurah tafsir ayat atau ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Karena para ulama juga sudah menulis kitab yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa tentang talak misalkan, ya, ada ketentuan-ketentuannya yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan ini itu juga melibatkan qadhi. Nah, tentang ini juga melibatkan qadhi. Misalnya tentang suami yang menganiaya istrinya dengan cara bersumpah tidak menggauli istrinya. Dahulu di zaman jahiliyah ada cara mereka menganiaya perempuan ini. Ada cara mereka menganiaya perempuan, yaitu bersumpah tidak menggauli istrinya sementara dia punya istri lain.
Jadi bagi istrinya bermasalah lah, tapi bagi dia tidak. Itu cara. Dan mereka juga bermain-main dengan hukum Allah misalkan. Ditalaknya ada dekat-dekat nak apa? Habis masa iddahnya balik lagi. Aniaya. Makanya Allah SWT sebutkan. Maka terkait hal-hal yang seperti ini juga dilihat nanti itu oleh qadi yang memutuskan hukum ini. Mereka masih bisa tidak menegakkan hukum Allah, hududullah. Masih bisa tidak mereka menegakkan hududullah. Jadi makanya di dalam ayat 230 itu juga melibatkan apa? 230 kemudian ya sekitar itu ayat-ayat sekitar ini atau 229. Itu juga melibatkan qadhi. Ikhwati fillah, ini di antara catatan tambahan yang saya tambahkan. Kemudian di ayat yang ke 233 la tudar wa walidatun walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa alal warisi mislu zalik. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Jadi ini tafsir yang paling tepatnya terkait tentang hal ini. Makna la tudarrah ini yakni seorang ibu jangan menderita sengsara disebabkan meminta nafkah kepada La tudarru walidatu biwaladiha. Janganlah seorang ibu itu jadi menderita. Ini sebenarnya seorang ibu itu jangan jadi menderita ya, dengan sebab anaknya itu. Apa yang menjadikan seorang ibu itu menderita dengan sebab anaknya? Ini misalkan dengan dilarang untuk menyusui anaknya. Dilarang untuk menyusui anaknya. Dia menderita lah bu itu. Dan demikian juga tidak diberi upah menyusui apabila telah dicerai-ceraikan. Atau ditinggal wafat oleh suaminya. Kemudian di sini juga disebutkan wala mauludun lahu, dan janganlah seseorang ayah mauludun lahu itu, ini ungkapan digunakan oleh Allah dengan mauludun yang dilahirkan untuknya, jadi anaknya biwaladihi anaknya ini, jadi jangan pula menjadi beban atau menderita ayahnya sebab anak ini. Apa pula maknanya ini? Tidak boleh disengsarakan dengan cara dipaksa untuk menyusukan anaknya kepada istrinya. Atau minta upah yang tidak dia mampu. Jadi tidak boleh terlalu membebankan kepada ayah anak itu dengan upah menyusui yang tidak mampu. Atau minta nafkah di luar batas kemampuan ayah. Jadi jangan terlalu dibebankan. Ini maknanya. Ini catatan. Sebab kemarin saya hanya sekedar menjelaskan, ya jangan merasa menderita dengan sebab anak itu. Jadi jangan takut punya anak, itu kemarin yang saya jelaskan. Jadi ada tafsir yang sebenarnya beginilah. Fahim tu? Nah, tak ya. Ada kalian mau murajaah tidak? Tak ada ya?
Jadi apa yang kita sampaikan itu kita pikir lagi, terojaah lagi. Oh ini yang tepatnya begini. Baik, itulah yang tepatnya insyaallah tabaraka taala. Kemudian 234. Betul ini lagi? Apa buktinya? Kamu murojaah? Alhamdulillah. Ini tambahan dari hukum-hukum ini. Dan terkait dengan talak ini, saya juga ingin menyampaikanlah sedikit tentang talak mentalak ini. Itu memang harus libatkan qadhi. Dan talak itu sendiri itu ada bagian-bagiannya. Dari sisi suami mentalaknya itu ada, jadi talak itu ada model bagiannya. Ada model talak dari sisi suami mentalaknya, terbagi dia dua. Talak sunni namanya. Talak yang dijatuhkan istri dalam, yang dijatuhkan suami pada istri dalam keadaan suci. Ada lagi talak bid'i. Itu talak yang dijatuhkan suami pada saat istri sedang haid. Itu model yang pertama dua. Ada dua macam. Ada model yang kedua, dari segi tidak boleh suami rujuk, maka talak itu terbagi pada dua. Ada talak raj'i, yaitu talak satu dan dua yang belum habis masa iddahnya. boleh berujuk lagi. Tak boleh, tak perlu akad nikah lagi. Ada lagi talak ba'id namanya. Talak ba'id ini dijatuhkan suami yang talak ba'id ini nanti ada ba'in su'ra dan ada ba'in kubra. Ba'in su'ra itu apa? Talak satu dan dua yang telah habis masa iddahnya. Suami boleh rujuk lagi tapi dengan akad dan mahar yang baru lagi. Kalau ba'in kubra itu talak yang sudah lebih, yang sudah tiga. Boleh tak suami balik lagi? Boleh. Tapi haruslah istri ini nikah dulu dengan yang lain. Dan ada syaratnya, ada duhul di antara mereka. Jadi ada jima atau bercampur di antara mereka. Sehingga dahulu di zaman Nabi, nanti ada kaitannya di sini, maka saya ceritakan juga, ada riwayat di zaman Nabi SAW, seorang istri, dia cerai dengan suami pertamanya. Kemudian nikah dia dengan suami kedua. Begitu nikah dengan suami kedua ini, dia tak ada kecocokan. Dia nak balik lagi dengan suami pertamanya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia, apa yang membuat dia ini nak balik lagi dengan suami pertamanya? Dan ternyata dia memberikan isyarat kepada Rasul dengan kain. Ditunjukkannya dengan kain yang mengisyaratkan bahwa suami dia itu lemah syahwat. Lemah, dibuatnya model kain itu seperti melemah gitu. Maka suami dia ini tidak, ya, mensyaratkan ujung kain bahwa suaminya tidak bisa jima. Maka Rasulullah tidak mengizinkannya. Kalau begitu tak boleh. Jadi mesti ada bercampur dulu di antara mereka. Baru itu salah satu syaratnya. Ikhwati fillah barakallahu fikum, dan inilah yang harus kita pelajari. Makanya belajar ilmu Quran itu harus belajar pikiran kita ini harus menjadi orang besar. Ini untuk penuntut-penuntut ilmu ini, belajar Quran ini membimbing kita untuk jadi orang besar. Orang besar itu apa? Bisa belajar semua hukum-hukum yang diturunkan Allah, tak pilih hukum akidah saja, tapi belajar semua hukum ahkam ini. Barakallahu fikum. Ya, makanya ya seperti yang saya sebutkan bahwa di akhir-akhir ayat yang menceritakan seperti di surat 219, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Itulah, demikianlah Allah terangkan kepada kalian ayatnya agar kalian betul-betul berfikir. Jadi orang berakal itu berfikir di ayat-ayat setelah hukum Allah menggunakan tatafakkarun atau ta'qilun, berfikir. Jadi orang mukmin itu berfikir, dan fikiran paling elok itu berfikir tentang hikmah, berfikir tentang makna, berfikir tentang tafsir, berfikir tentang apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Barakallahu fikum. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan
dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, berarti orang yang mati di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan dia meninggalkan istri-istri. Wa yadharuna azwajan yatarabbasna, hendaklah istri-istri itu menangguhkan bi anfusihinna, diri mereka itu arba'ata ashhurin, 4 bulan, arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah ini dalam masa tenggang, masa tangguh. Nah, kalau iddah masa dicerai hidup, itu dengan cerai mati berbeda. Nah, kalau cerai hidup itu menunggu salah satu kuruk. Apa salah satu kuruk? 3 kali suci atau 3 kali haid. Haid tergantung dengan pendapat para ulama yang mana yang kita rajihkan. Ya, itu kita cerai hidup. Adapun kalau cerai mati, ini arba'ata ashhurin, arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ah, itu kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Tapi lain ceritanya kalau hamil. Ah, kalau hamil lain ceritanya. Ah, bagaimana kalau hamil? Tunggu sampai melahirkan. Jangan disembunyikan seperti dalam ayat sebelumnya, jangan disembunyikan apa yang ada dalam perutnya itu. Nah, tunggu melahirkan dulu, jangan seperti yang kemarin saya sampaikan. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima. Amaka apabila balagna, telah sampai ajalahunna, ajalahunna, akhir masa iddah mereka. Fala junaha alaikum, maka tidaklah ada dosa atas kalian. Fima, tentang apa? Fa'anlah yang mereka perbuat. Fi anfusihinna bil ma'rufi, dalam diri mereka sendiri menurut yang patut. Apa yang dimaksud di sini? Mereka berhias, bepergian dan menerima pinangan. Berarti ini nanti ada hukum-hukum atau adab-adab berkabung di dalam mausu'atul adab, ada tidak nih adab-adab berkabung nih? Ada dalam mausu'atul adab. Ya. Saya rasa ada ya. Saya ingat saya ada dalam mausu'atul adab, adab-adab berkabung. Berkabung namanya itu? Ah, berkabung ya. Jadi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya itu ada adab-adab berkabungnya, tidak boleh berhias, bepergian atau menerima pinangan. Itu ada beberapa adabnya terkait dengan berkabung ini. Nah, di antara adab berkabung itu, ya, berkabung 4 bulan 10 hari. Selama itulah menahan diri. Tidak boleh bersolek dalam tempoh berkabung. Tidak boleh memakai perhiasan. Ya, khusus tanda berkabung pula tak boleh. Nah, dan yang lain-lain sebagainya, ya, tengok di adab berkabung. Baik. Tapi apabila sampai masa iddahnya ini, silakanlah, nak buat-buatlah lagi, nak menikah-menikahlah lagi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala junaha alaikum fima aradtum, dan tidak ada dosa atas kalian tentang apa yang kalian sindirkan. Bihi min khidbatin nisa'i, dari meminang wanita itu. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian berikan kinayah dalam diri kalian. Alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna, Allah mengetahui bahwasanya kalian akan menyebut-nyebut mereka, akan tetapi janganlah kalian mengadakan janji dengan mereka sirran, secara rahasia. Illa antakulu, melainkan kalian mengucapkan qawlan ma'rufah, perkataan yang baik, ya sekedarnya saja. Dan janganlah kalian wala ta'zimu uqdatan nikahi, dan janganlah kalian, ya, janganlah kalian menetapkan akad nikah. Jadi menetapkan akad nikah di sini, ta'zimu ini menetapkan akad nikah. Hatta yablughal kitabu ajalahunna, hingga sampai
Kitabu di sini itu bermakna iddah, waktu iddahnya. Sehingga sampai waktu iddahnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui ma fi anfusikum fahdharuhu. Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, maka takutlah kalian kepadanya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ketika misalkan ada seorang perempuan meninggal suaminya, cantiklah nih, kita nak melamarnya, itu perempuan tidak boleh menerima pinangan, itu laki-laki juga tidak boleh meminang, apalagi akad nikah. Tetapi boleh dengan apa? Memberikan kata kinayah, sindiran, ya, au aknantum fi anfusikum, atau kalian sembunyikan dalam diri kalian, ya, Allah mengetahui kalian sebut-sebut tu. Walakin la tu'iduhunna illa sirran illa an taqula qawlan ma'rufa, kecuali ucapan yang baik. Apa maksud ucapan yang baik di sini? Ucapan yang baik di sini boleh dengan mengatakan, memberikan sindiran. Misal memberikan sindiran itu seperti sabarlah dek, masyaallah kamu banyak orang yang mau sama kamu. Misalkan begitu ya. Padahal yang mau itu cuma di hadiah. Atu bolehlah dengan perkataan yang ma'ruf, tapi itu aja kerja lagi dari pagi sampai malam WA. Sabarlah abang akan menggantikan abangmu dulu. Itu udah lain ceritanya tuh. Jadi tak boleh seperti ini ya. Tapi dengan cara qaulan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan lagi perkataan-perkataan yang tasrih yang tidak boleh, yang nyata. Kata saya minangmu, itu dengan lafaz yang terang-terangan seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi dengan lafaz kinaya itu boleh. Jadi jangan berniat yang buruk untuk mereka perempuan, tapi berniatlah yang baik. Jadi di sini misalkan di dalam tafsir disebutkan, ya, kamu sungguh cantik, kamu sungguh solihah, itu diperbolehkan. Dalam salah satu tafsir Al-Muhtasar, maka tafsir Riyad, ya, itu disebutkan boleh seperti itu. Tapi tengoklah dulu wajahmu sikit, tak boleh lagi. Ini perlu juga. Atau mungkin tidak boleh. Tidak menetapkan janji. Tidak menetapkan janji. Tapi simpan saja dalam diri kita. Tidak boleh mengatakan kepadanya dengan iddah kalimat menikahlah nanti denganku ya. Tidak boleh itu. Menikahlah nanti dengan aku. Saya cinta kamu. Itu dah panjang lagi kali. Wala tu'iduhunna sirran. Kan jelas ini. Jangan kamu mengadakan janji kawin dengannya secara rahasia. Janji kawin dengan secara rahasia. Kalau rahasia zaman sekarang itu dia apa? Di WA. Itu dia. Barakallahu fiikum. Itu tidak boleh. Walaupun anaknya baru cuma satu. Kan itu. Itu namanya janda apa? Itu dia. Jadi tak boleh. Kadang masalah dia mabuk sama janda nih lebih bahaya lagi daripada mabuk yang gadis. Itulah godaan. Maka Allah sebutkan secara langsung hukum-hukumnya. Apalagi mungkin cinta lama dia bersemi lagi. Untunglah suami dia dah wafat. Bahaya. Bahaya sekali ya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada dosa, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa, jika kamu mentalak istri-istri, ma lam tamassuhunna, yang belum kamu campuri mereka. Tamassuhunna, disentuh, campuri mereka. Au tafridu lahunna, atau kalian belum menentukan mahar. Tafridu lahunna faridatan, menentukan bagi mereka faridatan, yakni mahar. Faridah itu kan wajib. Jadi di sini mahar disebutkan dengan kata faridah karena mahar itu wajib. Wa matti'uhunna, dan berilah mereka mut'ah. Apa mut'ah di sini ini? Jangan mut'ah lagi sikit. Tidak, seperti itu orang Syiah tuh. Ini berilah mereka hadiah. Nah, di sini diberikan catatan kakinya, ya berikan hiburan. Nah, asal mut'ah itu kan hibur. Nah, alal musi, berdasarkan kesanggupan, qadaruhu, menurut kemampuan. Wa alal muqtiri, qadaruhu, dan kepada ya itu memberikan catatan yang patut bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya. Wa alal muqtari qadaruhu, dan di atas orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya. Mata'an bil ma'rufi, sebagai hadiah dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muhsinin, itu sebagai ketentuan ya atas orang-orang yang berbuat baik. Jadi misalkan ada seseorang ketika dia menikah dengan seorang perempuan, tiba-tiba begitu sudah nikah, tak pas lagi. Tidak pas. Seperti dalam kisah sebelumnya itu ya, kisah-kisah umat-umat terdahulu atau orang sekarang mungkin ya, banyak juga terjadi. Tengok, tapi jarang sangatlah. Kalau orang dulu kan begitu menikahkan anak dia, sampai calon suami dia tidak melihat wajah anak dia tuh. Ada yang seperti itu. Atau ada yang ditipunya. Dia tertengok, begitu dah nikah, akadnya kan tak perlu nampak perempuan ni. Begitu tengok, ternyata wanita lain. Itu misalkan. Atau sembarang kasus lah. Ikhwati fillah, maka tidak ada dosa bagi kamu untuk menolaknya. Selama kamu belum sentuh. Selama kamu belum sentuh. Tidak mengapa yang seperti itu. Dan jika belum kamu menentukan maharnya, maka berilah dia hadiah sesuai dengan kemampuan kita. Berilah hadiah dia dengan cara-cara yang baik. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa in talaqtumuhunna min qablu anta musuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum, dan jika kamu talak mereka sebelum kamu mencampuri mereka, wa qad faradtum, dan sungguh kamu telah menentukan lahunna bagi mereka faridatan mahar, fa nisfu ma faradtum, maka bayarlah separuh dari yang sudah kamu tentukan itu. Maharnya 3 juta begitu nikah, tak jadi. Berikan kepada mereka 1.500.000. Kasih sama mereka tuh 1.500.000. Illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikahi, kecuali jika mereka memaafkan atau memaafkan orang yang di tangannya kendali ikatan pernikahan itu. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, jika kamu memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Wa la tansul fadla bainakum, janganlah kalian lupakan karunia atau kebaikan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu Allah Maha melihat. Jadi kalau kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayar 1/2 mahar itu. Kalau 3 juta bayar 1.500.000. Kecuali istri itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Siapa itu orang yang memegang ikatan nikah? Kalau istri memaafkan atau dipegang oleh orang yang memegang ikatan nikah, jadi mungkin yang dinikahi itu anak kecil.
Kan boleh nikahnya atas cinta. Dia belum tahu tentang banyak hal ya. Maka walinya lah yang memegangnya. Dan jika kamu maafkan itu, wa antahu kamu maafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan janganlah kami melupakan keutamaan di antara kalian. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Demikian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini zoom-nya ada masalah tidak? Alhamdulillah. Baik. Ikhwat, bertahun-tahun dia tidak menggauli istrinya. Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Dan ini memang kasus nih. Sebab ada yang seperti ini. Ya. Wala tansul fadla bainakum. Ini apa maksudnya? Ajak ini keduanya tidak boleh lupa terhadap keutamaan yang telah diberikan masing-masing. Supaya menjadi penyambung atas apa yang terjadi di antara mereka. Jadi begitu tak jadi dicerai, maka di sini nikah baik-baik, cerai dengan baik. Baik, itu syariat ini. Jadi kalau nikah-nikahlah, kalau pisah-pisahlah. Di masyarakat kita kalau udah pisah tak ada lagi. Kalau perlu ditunggu kepala suami barunya itu. Waduh. Nah, jadi ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya. Itu 237 ini faedah-faedahnya dan keterangan-keterangannya. Dan apa hikmah dari ayat-ayat ini? Karena sesungguhnya permasalahan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Apalagi kasus apa tadi? Kasus nak menikahi janda tadi ya. Benar. Makanya karena ini banyak terjadi, Allah terangkan hukumnya. Tak boleh sampai seperti itu. Kan sedihlah hati yang pihak keluarga laki-lakinya. Paham tu? Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi tentang nikah ini kita cukupkan. Tentang talak menalak ini, tentang ketentuan-ketentuan hukum ini kita lanjutkan. Dia kenapa diberikan mut'ah ini, hadiah ini? Karena di masa jahiliyah apabila suami meninggal tidak boleh mereka wanita itu menukar pakaian. Di sini disebutkan ditetapkan bukan mut'ah ini. Di ayat yang keberapa tadi? Di ayat yang ke 234 itu 14 10 hari kan. Sebab di masa jahiliyah 1 tahun itu tak boleh tukar pakaian. Bayangkan tuh menderitanya jadi wanita jahiliyah. Baiklah, cukup. Hafidhu. Baik, kita antum baca dulu. Sudah kemarin ya? Oh iya, betul. حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Peliharalah oleh kalian semua salat itu dan salat wusta. Ini salat wusta ni salat apa? Salat asar. Wa qumu lillahi qanitin dan laksanakanlah salat dengan khusyuk, dengan cara yang khusyuk. Jadi kenapa di sini disebutkan secara khusus salat apa? Salat asar. Jadi di sini menunjukkan betapa besarnya kedudukan salat asar itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah itu menyebutkan ancaman khusus tentang orang-orang yang meninggalkan salat asar ini dalam hadis. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man taraka salatal asri faqad habita 'amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka amalannya akan gugur.
amalannya gugur. Dalam riwayat lain, man shala man taraka shalatal asri mutaammidan hatta tafutahu faqad uhbita 'amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja hingga habis waktunya, maka amalnya akan gugur. Cuman para ulama, apa maksud gugurnya ini? Wallahu ta'ala alam sawab. Ada yang mengatakan, ya dianggap apa? Dipahami secara zahir, makna orang yang meninggalkan salat asar sengaja hingga keluar waktu dianggap kafir. Tetapi ini menggugurkan amalannya. Yang tampak dari keterangan-keterangan para ulama lain, gugur amalan-amalannya ini pendapat yang pertama ini, dengan meninggalkan salat asar itu berarti menjadi kufur, maka gugurlah amalannya. Tapi para ulama yang lainnya, seperti Syaikh Salim Al-Hilali, itu mencantumkan di antara hal yang menggugurkan pahala amal adalah salat asar. Karena dia sangat agung. Pendapat yang lain mengatakan ini tidak dihukumi secara zahir. Ada juga yang menyebutkan orang yang meninggalkan salat asar ini memang dia jatuh dalam perbuatan murtad ya. Wallahu ta'ala alam sawab. Dan ada yang berpendapat lain seperti yang ya saya ingat di dalam penjelasannya Syaikh Salim atau yang lainnya juga, bahwa itu amalan hari pada harinya itu adalah menjadi gugur. Wallahu ta'ala alam sawab. Intinya bahwa salat asar itu adalah salat yang sangat agung sekali. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu takut ada bahaya, salatlah sambil farijalan aw rukbana. Salat sambil berjalan kaki aw rukbana atau berkendaraan. Jadi ada salat sambil berkendaraan. Kita salat sambil berkendaraan. Ya. Ya, berjalan. Fa idza amintum fadhkurullaha. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, salatlah. Sebagaimana Allah mengajarkan apa? Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Ini ada tata cara salat di dalam kendaraan. Itu dalam pembahasan fikih saya tidak terangkan sekarang. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri, wasiyatan li azwajihim. Hendaklah dia memberi wasiat untuk istri-istri mereka. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhrajin. Hendak memberi wasiat pemberian nafkah mata'an. Hendaklah memberi wasiat untuk istri-istri mereka itu sebagai memberikan nafkah ilal hawli hingga setahun ghaira ikhrajin, tanpa disuruh pindah, tanpa dikeluarkan dia dari rumahnya. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum. Tapi mereka, jika mereka keluar, maka tidak adalah dosa atas kalian. Fi ma fa'anna, dalam hal apa yang mereka perbuat. Fi anfusihinna, pada diri mereka. Min ma'rufin, dengan cara yang baik. Wallahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang seperti yang tadi ini. Seperti yang tadi ini. Ini sebenarnya yang saya sebutkan tadi. Di masa jahiliyah, orang kalau setahun setelah suaminya wafat itu tak boleh tukar pakaian. Di sini Islam memelihara wanita. Wanita hendaklah suami yang merasa dekat ajal itu beri wasiat nanti. Ya, bahwa istri ini berilah
tanggung jawab apa, kasih dia makan, kasih dia apa, kasih dia kebutuhan-kebutuhannya, apa kebutuhan-kebutuhannya selama satu tahun. Walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi. Dan berhaklah wanita-wanita yang ditolak itu mata'un mendapatkan mut'ah. Mut'ah di sini itu apa? Hadiah. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai satu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah jelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian itu ta'qilun, berakal kalian, cerdas kalian, memahami kalian, seperti yang saya sebutkan. Jadi setelah Allah Ta'ala sebutkan ayat-ayat tentang hukum-hukum ini, lalu Allah tutup la'allakum ta'qilun. Apa pula kaitannya? Ini hikmahnya agar kalian berakal. Jadi orang-orang yang mukmin itu, orang-orang mukmin itu mereka diberikan akal oleh Allah dan mau mereka berfikir. Maka dalam agama kita ini ada keutamaan berfikir. Masalah agama ini hendaklah kita pikirkan. Ya, berfikir tentang permasalahan yang banyak nih. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memanfaatkan akalnya, berpikir mana yang bermanfaat bagi dirinya. Ya. Saya ulangi, pemikiran yang komprehensif atau pemikiran yang utuh bagi seorang mukmin itu, pertama dia bisa memikirkan mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang tidak bermanfaat. Itu satu. Jadi orang mukmin itu bisa berpikir mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang tidak bermanfaat. Nah, kedua, mana yang lebih utama untuk dikerjakan, mana yang lebih utama untuk diutamakan. Tahu dia orang beriman. Nah, yang ketiga, mana yang tidak bernilai atau memberi mudarat sehingga ditinggalkan. Jadi orang yang berakal itu mampu mengendalikan ini, mampu memikirkan hal ini. Jadi yang pertama, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Mana yang mudarat, yang kedua, yang ketiganya, mana yang mudarat sehingga ditinggalkan. Yang ketiga, yang keduanya tadi, mana yang lebih utama untuk dikerjakan. Tahu dia. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Berarti kalau belajar Quran ini hendaklah menjadi orang cerdas. Minimal punya tekad jadi orang cerdas. Datang dia kecerdasan itu nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kita salat syuruk dulu. Dan nanti kita lanjutkan lagi dengan ayat selanjutnya insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu sallamu ala nabina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Ikhwati fillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salat wa salamu ala Rasulillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca tafsir ini dan hendaklah kita selalu bersemangat untuk mempelajari kitabullah ini. Jadi ini Al-Quran harus kita khatamkan, baca tafsirnya, penjelasan para ulama. Sebelum kita juga belajar ya melaut luas dalam ilmu para ulama dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daurah tafsir kita ini kan level Al-Qur'an, daurah Al-Qur'an. Ini ada daurah hadis. Daurah hadisnya itulah belajar kutub sittah. Ya. Jadi ya antum dan antuna yang menulis ya. Ini akan berlanjut tulisannya sampai ke syuruh sunnah. Jadi ke apa? Ke penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca ayat berikutnya. Fadhal sallallahu alaihi wasallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده
جنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Ikhwati fillah barakallahu fikum. Hendaklah kita banyak belajar ya Al-Qur'an dan juga belajar yang lain. Tidak cukup hanya belajar Al-Qur'an begitu saja, tapi juga belajar hukum-hukum fikih, belajar tentang adab, belajar tentang manhaj, belajar tentang talbisul iblis ya. Seperti yang tadi misalkan kalau hanya sekedar belajar hukum fikih, begitulah hukum asal fikihnya tentang terkait tentang apa? Terkait tentang istri yang ditinggalkan oleh suami tadi. Terkait tentang istri yang ditinggalkan oleh suami tadi, dalam hukum fikihnya boleh untuk memberikan sindiran bahwa kelak dia akan menikahi perempuan itu. Tapi tidak boleh dengan lafaz yang sharih, yang betul-betul nyata ya. Tidak. Tapi dengan lafaz sindiran. Nah, itu diperbolehkan dalam hukum fikihnya. Tapi ingatlah, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijalin minan nisa, tidak ada fitnah yang lebih berat kutinggalkan daripada laki daripada fitnah wanita. Maka di sini syaitan nanti bermain. Ya. Akhirnya apa? Terjatuhlah di dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Maka belajar fikih harus digabungkan juga dengan belajar raqaiq. Faham tu? Barakallahu fikum. Dan orang beriman itu bisa dia berpikir mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang mudharat, mana yang lebih utama. Kalau tidak menggunakan akal, bahaya sekali. Oh ini cantik nih, apalagi ini pacar lama saya nih, tengok istri ke rumah ada keriput aja misalkan gitu, atau macam-macam. Tak iya nih. Ini orang beriman itu bisa berpikir. Berpikir ya. Nah, itulah kelebihan orang beriman. Bisa berpikir. Maka la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, berpikir. Tengok ayat-ayat hukum. Tak bisa. Dan jadi apalagi laki itu berpikir menggunakan pikirannya, bukan perasaannya. Itulah sebabnya hukum talak itu hak veto, hak prerogatifnya lelaki. Kalau sempat haknya perempuan, main perasaan, mungkin bisa talak 1000 kali. Itu asal sikit perasaan adalah macam-macam. Makanya banyak perempuan yang ada di ahli neraka. Ikfurnal asyir. Kena dia merasa tidak ada jasa suaminya. Habis cerita itu, cerai. Begitu apa, sedih lagi. Itu. Barakallahu fikum. Tapi lelaki. Jadi kalau ada lelaki yang seperti itu pula, sedikit-sedikit, pisah, cerai. Jatuhkan pula talak balik lagi. Jatuh talak balik lagi. Akhirnya harus didatangkan cina buta. Mengupah pada orang lain. Perbuatan jahiliyah.
Ya. Jadi itulah beda laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau tidak ada ilmu agama, oh bahaya. Tak bermain akal dia, perasaan dia bermain. Jadi kalau kita lelaki, perasaan yang bermain, kacau. Bagaimana supaya akal bermain? Ilmu. Ilmu. Tak bisa. Kalau tak ada ilmu, tertumbuk jalannya. Apa semestinya? Tumpu jalannya. Baik. Ikhwati fillah. Barakallahu fikum. Ya. Kita lanjutkan. Ini was tentang kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah. Ya, tengok ni jihad ni. Luar biasa. Nanti ada kaitannya setelah ini. Setelah jihad ini, Rasul Allah menyebutkan tentang satu hal lagi. Ya. Tentang kisahnya Thalut. Oh, nanti ini untuk memberikan spirit, untuk memberikan apa? Untuk memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, kekuatan kepada para sahabat itu. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim. Tidakkah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang keluar dari kampung halamannya? Wahum ulufun hadharal maut, dan mereka itu beribu-ribu takut. Ulufun jamak dari kata alfun. Alfun artinya seribu. Kalau ulufun beribu-ribu takut. Hadharal maut, beribu-ribu itu ulufun. Hadharal maut, takut mati. Faqala lahumullahu mutu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata pada mereka, mati sajalah kamu. Mutu, mati sajalah. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi, sesungguhnya Allah sungguh punya karunia 'alan nasi pada manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Jadi manusia yang bersyukur itu cuma sedikit. Jangan berhayal banyak manusia itu apa? Ya, banyak bersyukur, tidak. Manusia bersyukur itu cuma sedikit. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini apa makna ayat dan atau kandungan ayat ini? Ayat 243 ini. Adalah berbicara tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti punya ilmunya. Tidakkah kalian melihat, alam tara ilal ladzina, tidak memperhatikan orang yang keluar dari kampung halaman? Ibnu Abbas menyebutkan mereka berjumlah 14.000 yang keluar dari kampung mereka karena lari dari penyakit taun. Ibnu Abbas menyebutkan 14.000 orang keluar dari kampung halaman mereka dan ayat ini 14.000 orang jumlahnya lari dari penyakit taun. Mereka mengatakan kita akan menuju tempat yang tidak terdapat kematian. Mereka sampai di tempat ini dan Allah berkata kepada mereka, matilah kalian, dan mereka pun mati semuanya. Kemudian salah seorang nabi melewati mereka berdoa, ya Rab, agar menghidupkan mereka agar mereka menyembah Allah. Allah pun menghidupkan mereka. Ya, dalam tafsir Al-Muhtasar demikian disebutkan. Dalam tafsir Al-Muhtasar ya, demikian disebutkan. Nah, ini wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kisahnya. Sesungguhnya Allah Maha pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wa qatilu fi sabilillah.
Ini ayat 243 ini ada ahli tafsir lain yang menyatakan bahwa keadaan mereka itu bukan mati sesungguhnya, tapi seperti mati. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi itu mati sesungguhnya. Baik. Wa qatilu fi sabilillahi, berperanglah kalian di jalan Allah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat sudah masuk tentang perang. Kemarin sudah saya jelaskan hukum tentang perang ini apa. Apa hukum tentang perang ini? Makna fi sabilillah, jalan yang mengantarkan di jalan Allah. Jadi tidak mesti ya tidak terbayang jalan apa membunuh itu aja. Jalan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi makna ayat ini, berperanglah kalian wahai kaum muslimin di jalan Allah, jangan sampai tertinggal kapan saja dipanggil untuk berjihad dengan jiwa dan harta kalian. Ah, itulah. Apabila memang sudah diwajibkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira." Siapakah yang memberikan pinjaman, siapa yang memberikan pinjaman di jalan Allah, memberikan pinjaman kepada Allah atau di jalan Allah. Di sini kalimatnya man dzalladzi, siapakah orang yang yukridullaha, mau memberikan pinjaman kepada Allah, qardan, satu pinjaman yang baik, qardan hasanan, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, lalu Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak menggunakan kata summa, sebab kata summa itu ada jeda, tetapi di sini fa, ini fa ini bermakna lalu, ya, tidak jeda. Fayudha'ifahu, Allah pun akan melipat gandakan baginya, at'afan katsira, at'afan katsira, dengan lipat ganda yang banyak. Allahu Akbar. Wallahu yaqbidu, wallahu yaqbidu, Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan, wa yabsutu, dan Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kalian akan dikembalikan. Jadi orang-orang yang mengeluarkan hartanya jalan Allah itu ibarat meminjamkan hartanya kepada Allah. Tentulah Allah balas dengan yang lebih baik. Kalau ada bupati, presiden minta pinjaman sama kita, terkenal baik, terkenal jujur, terkenal bermasyarakat, pinjam dulu misalkan, datang ke rumah kita, percaya enggak kita memberikan pinjaman itu? Senang enggak kita kalau Bapak Presiden? Dan orang yang memberikan itu tentulah bakal jadi dekat dengan yang meminjamkan itu, tentu bakal dekat dengan yang, ya kalau di dunia ini, dengan yang diberikan pinjaman itu. Allahu Akbar. Allah akan lipat gandakan. Allah akan memberikan rezeki yang luas kepada kalian. Allahu Akbar. Tetapi sekarang ayat ini seringkali dijadikan untuk ayat apa? Mencari bisnis dengan sedekah. Nah, ini keliru lagi. Keliru lagi. Jadi tujuan kita tuh bukan mencari kaya. Tujuan kita tuh hanya untuk Allah, mencari keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mencari harta lagi setelah itu. Sekarang banyak orang yang beramal khususnya tentang khususnya tentang hal ini, apa tadi? Andaklah kita mencari keridhaan Allah, ya, dalam bersedekah itu, bukan mencari dunia. Hah? Apa? Apa? Ah, ya, investasi sedekah namanya. Investasi sedekah. Baik. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil. Tidakkah kalian perhatikan para pemuka Bani Israil? Min ba'di Musa, setelah Musa.
إذ قالوا لبني لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, utuslah kepada kami seorang raja yang kami berperang di jalan Allah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu? Apakah mungkin kalian nanti jika diwajibkan atas kalian berperang lalu kalian tidak mau berperang? Qalu wa ma lana? Mereka berkata, mengapa bagi kami alla nuqatil? Apa pula bagi kami untuk tidak mau berperang? Kami dia nak berperang fi sabilillah di jalan Allah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka menjawab, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Ini catatan kakinya, mereka diusir dan anak-anak mereka ditawan. Falamma kutiba alaihimul qital, qital, tatkala mereka diwajibkan, tatkala diwajibkan kepada mereka qital berperang, tawallau mereka berpaling illa qalilan minhum, kecuali sedikit dan saja dari mereka. Wallahu alimun bidzalimin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Ikhwati fillah, ini ayat adalah sebuah pelajaran, dan ayat-ayat seterusnya ini adalah sebuah pelajaran yang memompa semangat untuk berjihad. Semangat untuk berjihad setelah diseru di ayat yang ke 244-nya, lalu Allah berikan berjihad dengan harta, dengan diri kita. Orang yang minjam, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ia meminjamkan hartanya untuk Allah. Allahu Akbar, pasti Allah balas lagi. Ditambah spirit lagi di ayat berikutnya. Allah berikan sebuah kisah. Inilah kisahnya nanti. Makanya ayat yang ke 248, 246 ini, itu adalah kisah yang menjadi spirit jihad. Kisah, ini peraga kalau dibuat, kisah yang memompa semangat jihad. Kita baca dulu. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha qad ba'atha lakum taluta malikan, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja. Qalu, mereka berkata, anna yakunu lahu mulku. Qalu anna, mereka berkata, bagaimana pula yakunu lahul mulku, dia mendapatkan kerajaan itu, baginya kerajaan. Alaina, kerajaan atas kami, memperoleh kerajaan kami. Wa nahnu ahakku bil mulki, kami lebih berhak mendapatkan kerajaan itu minhu, darinya. Walam yu'ta sa'atan minal mali, dan tidaklah diberi, dia itu tidak berikan kecukupan harta. Tidaklah dia beri kecukupan minal mali, dari harta. Jadi dia tidak punya harta gitu. Tidak punya kecukupan harta. Qala innallaha astafahu alaikum. Nabi itu berkata, sesungguhnya Allah memilih dia itu alaikum, atas kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi, dan Allah membekalinya sebuah keunggulan dalam hal ilmu dan fisik. Wallahu yu'ti mulkahu, dan Allah memberikan kerajaannya, mayyasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Wa qala lahum nabiyuhum, berkata kepada mereka nabi mereka ini, inna ayata mulkihi, sungguh tanda kerajaannya, ayyatiyakumut tabutu. Dan nabi itu berkata kepada mereka, tanda kerajaannya ini, ya, tanda kerajaannya ialah datangnya tabut. Tabut ini ialah peti tempat penyimpanan Taurat. Ya. Ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun, yang di dalamnya terdapat ketenangan, mir rabbikum, dari rabb kalian, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa, dan sisa-sisa peninggalan atau warisan dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa, wa alu Harun, dan keluarga Harun, tahmiluhul malaika, yang dibawa oleh malaikat.
Inna fi dzalika laayatan lakum. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah jika kalian, kebesaran Allah bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Baik. Ini adalah kisah Bani Israel dahulu, di mana Bani Israel ini setelah Musa, ia berkata kepada Nabi mereka lagi, tolong berikan kami raja agar kami berperang. Dan di zaman itu ada Raja Jalut. Jalut. Jadi dia zalim. Dan mereka ini terusir. Tolong kami beri seorang raja yang gagah, yang beranilah. Kami berperang di jalan Allah. Lalu Nabi itu berkata, kalau nanti diwajibkan berperang kepada kalian, apakah kalian tidak mau lagi ikut perang? Mereka berkata, maulah kami. Gimana pula kami tidak mau? Sementara kami ini dan dikeluarkan, diusir dari kampung kami, dan anak-anak kami juga diusir. Nah, itu kata mereka. Tapi tatkala diwajibkan perang kepada mereka, mereka berpaling. Wallahu alimul zalimin. Allah tahu siapa yang zalim di antara mereka. Siapakah raja mereka itu? Inilah Talut yang Allah utus kepada mereka. Ya, seorang raja. Dan Talut ini orang-orang biasa-biasa saja. Talut ini adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Ya. Dari kalangan rakyat bawahan, rakyat biasa. Mereka mengatakan, gimana pula Talut ini dapat kerajaan kami? Kami lebih berhak, dia tak punya harta banyak. Kami punya harta banyak. Tengok ini, standar pemikiran mereka. Allah, Nabi mereka mengatakan, Allah yang pilih mereka. Dan dipilihnya dia menjadi seorang raja, itu apa sebab? Dia memiliki keluasan, bastatan fil ilmi, luas ilmunya. Dia memiliki keunggulan dalam ilmu dan tubuh. Makanya nanti seorang pemimpin atau khalifah, seorang raja, seorang pemimpin itu, dua syarat ini adalah menjadi hal penting. Luas ilmunya, kuat fisik. Makanya kalau di negeri-negeri yang lain, di luar negeri, itu wajib militer itu diterapkan. Makanya seperti yang saya bilang itu, alangkah bagusnya kalau misalkan Presiden Indonesia itu misalkan seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Kiai Haji Susilo Bambang Yudhoyono, wah kan mantap itu. Atau misalkan Pak Ma'ruf Amin, Jenderal Kiai Haji Ma'ruf Amin, nah kan mantap itu. Jadi itulah pentingnya. Sebab di zaman Nabi juga, orang-orang yang berilmu itu, ulama itu adalah seorang pejuang, seorang panglima perang. Nah, di luar negeri terapkan ini, wajib militer. Antum tengok raja, bukan raja ya, raja Brunei, tengoklah tampang dia tuh, ugah-ugah. Itu posturnya, postur tentara. Ini kelirunya. Jadi pendidikan itu begitu. Maka kalau pesantren tak ada belajar bela diri, santri tak boleh kedahlah, saya ini ajalah. Atuh. Ni tengok. Talut mendapatkan kepemimpinan itu dengan apa? Luas ilmunya, bastatan fil ilmi wal jismi. Keunggulan ilmu dan tubuh. Jadi ini kita ni dah banyak serba salah kita ni. Banyak salah. Penyakit banyak, ini tak elok, itu tak sehat. Tu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi, apa tandanya mereka? Nabi ini mengatakan dia punya tanda. Dia ada tabut-tabut ini punya apa, penyimpanan Taurat. Ya. Dia yang megang itu sekarang. Dia ahli ilmu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dulu membacanya, nanti saya ceritakan lagi. Falamma fasala Talut bil junudi, maka tatkala keluar Talut itu dengan bala tentaranya. Qala innallaha mubtalikum. Talut itu berkata, sesungguhnya Allah menguji kalian.
binaharin, dengan satu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Dalam perang itu, siapa yang minum air laut, air sungai ini, maka bukan termasuk golonganku. Wah, iyalah. Perang, haus. Bayangkan itu. La ilaha illallah. Faman lam yata'amuhu, maka barang siapa yang tidak merasakannya, barang siapa yang tidak meminumnya, maka barang siapa yang tidak meminumnya, fa innahu minni, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Yata'am di sini bermakna meminumnya. Illa man yattarafa ghurfatan, kecuali orang-orang yang menciduknya, seciduk biyadihi, dengan tangannya. Tetapi apa kenyataannya? Fasharibu minhu illa qalilan minhum, mereka minum sungai itu, banyak yang minum, illa qalilan minhum, kecuali cuma sedikit yang tak minum dari kalangan mereka. Tengok tu. Nah, ini faedah luar biasa. Talibna, ini prajuritnya, murid-murid dia ni, ha, dari kadernya, begitu dapat ujian, bawa perang, oh tak tahan ujian, minum. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang tak minum. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu, maka tatkala dia menyeberanginya dan orang-orang yang beriman bersamanya, qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yawma, tak ada kekuatan kami lagi pada hari ini, tak sanggup kami, bi Jalut wa junudihi, dengan Jalut dan tentaranya ini, kami tak kuat lagi melawan Jalut dan tentaranya. Ini Jalut dan tentaranya ini kuat. Kuat ini. Qala alladhina yadhunnuna. Tapi coba tengok. Orang-orang yang ada iman di hatinya. Kadar-kadar terbaik yang tidak meminum air tadi. Yadhunnuna, mereka yakin. Qala alladhina yadhunnuna. Orang-orang yang yakin itu berkata. Annahum mulaqul. Mulaqullahi, bahwa mereka bertemu dengan Allah. Apa kata mereka? Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit saja, ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah, mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Satu kejadian tapi berbeda tanggapan. Yang meminum air tadi tidak punya keyakinan bisa berjumpa dengan Allah. Oh, mereka mengatakan, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junuduhu, tak sanggup kami lagi, kuat ni Jalut ni, terbalah tentara ni banyak, kuat dia. Tapi orang yang yakin berjumpa dengan Allah, kadar-kadar terbaiknya Talut, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak golongan sedikit, sedikit orang cuma, ha? Itu mengalahkan banyak golongan yang lain dengan izin Allah. Disebutkan bahwa jumlah mereka itu hanya sekitar 300-an. Dan ini ayat turun sebelum terjadinya perang Badar. Jadi Allah siapkan betul para sahabat itu punya motivasi untuk menghadapi perjuangan demi perjuangan setelahnya. Allahu Akbar. Ini akhirnya apa? Wallahu ma'as-sabirin. Pertolongan Allah bersama orang yang sabar. Walamma barazu li Jalut wa junudihi, dan tatkala mereka telah tampak Jalut itu, wa junudi, dan bala tentaranya. Yakni telah tatkala mereka sudah maju, ya. Telah tampak bagi Jalut itu, telah maju mereka dan tampak, ya, tentaranya. Mereka berdoa, Rabbana, qalu Rabbana afri alaina sabran. Allahu Akbar. Ya Rabb kami, tuangkan kepada kami. Ini makna far afri itu, tuangkan seperti air, dituangkan. Cak, bukan semprot begitu saja. Tuangkan. Oh, apa yang dituangkan itu? Alaina sabran. Kesabaran, beri kami kesabaran, ya Allah. Ini pejuang-pejuang ini harus sabar. Afri alaina sabran wa sabbit aqdamana, dan kokohkan pendirian kami. Jangan sekarang bentar begini, bentar begitu. Wansurna alal qawmil kafirin, dan tolong kami atas kaum orang-orang kafir ini. Lalu apa yang terjadi? Fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum biiznillah. Lalu mereka mengalahkan tentara Jalut itu dengan izin Allah. Lalu siapa yang membunuh Jalut? Datang generasi yang tak dikenal. Wa qatala Daudu Jaluta. Dan Daud yang membunuh Jalut itu. Wah.
yang sebelumnya nampak cuma Talut, ternyata Talut punya kader. Talut punya kader. Siapa kadernya? Daud masa dulu. Wa atahullahul mulka, dan Allah berikan kepadanya kerajaan. Wal hikmata, dan hikmah. Wa allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkannya dari apa yang ia mengajarkan dia dari apa yang Allah kehendaki. Walaula dafullahi nasa, dan seandainya Allah tidak melindungi manusia. Walaula dafullahi nasa ba'dahum, sebagian mereka dengan bi ba'din lafasadatil ardu, dengan sebagian yang pasti rusaklah. Lafasadatil ardu, rusak bumi ini. Walakinallaha zu fadlin 'alal 'alamin, tetapi Allah punya karunia atas sekalian alam ini. Tilka ayatullahi, inilah ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika bil haqqi, yang kami bacakan kepadamu dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diutus. Jadi begini, ini perhatikan. Ini sebuah pelajaran besar. Bagaimana kita menang, bagaimana kita membangun peradaban umat, bagaimana kita menjadi pejuang dan mengkader para pejuang. Jadi ini kaum sadar bahwa mereka ingin bangkit. Di hadapan mereka ada Raja Zalim Jalut, maka mereka ingin memerangi. Kita bangkit mengalahkan si Jalut ini. Maka mereka berkata, meminta kepada Nabi, meminta kepada Nabi, tolong beri kami raja yang membuat mereka optimis, yang membuat mereka bisa bangkit mengalahkan si Jalut. Tetapi tatkala diberikan oleh Allah, dipilih oleh Allah Talut yang menjadi raja mereka, mereka memandang dengan pandangan duniawi. Dia orang miskin, dia orang tak kaya, itulah pandangan. Dia anak biasa-biasa saja, itu pandangan orang yang materialistis itu. Materialistis ya pandangannya. Tetapi Allah pilih mereka. Layak yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dengan sebab Quran ini diangkat pula, kata Umar, sebagian kaum dan direndahkan sebagian kaum. Talut. Ya, Talut ini jadi raja. Jadi raja kerana dia memiliki ilmu. Ini ayat wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Dia punya kelebihan, punya ilmu dan fisik yang kuat, khususnya ilmu perang. Punya strategi. Punya strategi. Jadi yang jadi pemimpin itu mesti punya ilmu dan fisik untuk berbuat apa? Bukan hanya sekedar konsep, tapi juga eksekusi. Juga apa? Perjuangan di alam nyatanya itu. Akhirnya ketika ya dan maju Talut ini, dan dia membawa punya ilmu, dan dia dia memiliki tabut, ya yakni apa, ilmu dari Allah, dari kitab-kitab sebelumnya, penyimpanan Taurat, tabut ini. Maka tatkala mereka pergi berjuang dibawa oleh Talut ini bala tentaranya, sampailah pada satu sungai. Mereka capek tentunya dalam perjalanan, ujian Allah. Faman syariba minhu falaysa minni, hai sekarang diuji, siapa yang meminumnya tidaklah termasuk golonganku. Waman lam yata'anhu, siapa yang tidak meminumnya, fa'innahu minni, baru termasuk dari golonganku. Illa man ya'tarafa ghurfatan, kecuali cuma diambil menciduknya dengan seciduk dengan tangannya. Ternyata kader-kader yang sedemikian banyak. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, minum kecuali cuma sedikit saja. Tengok ni. Sedikit saja, banyak tapi keropos. Sedikit saja, tapi yang sedikit tu tengok hasilnya nanti. Makanya dikader betul. Dan bayangkan antum ini juga dengan kisahnya perang Hunain, di mana mereka tertipu dalam perang Hunain itu. Nah, mereka ketika perang Hunain itu, nanti kita belajar ya di surah berikutnya, bagaimana perang Hunain itu mereka tertipu. Kita takkan terkalahkan. Akhirnya apa? Mereka kocar kacil. Dan akhirnya Nabi, bagaimana cara Nabi lagi untuk menyelamatkan tentara ketika itu agar menang ketika itu? Nabi pergi, ya ashabas syajarah, wahai orang-orang yang pernah berbaiat dahulu. Ya. Mana dia orang-orang itu di kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar? Dan mereka bersuara. Mereka bersuara. Ini banyak jumlah mereka. Ya. Ternyata yang Muhajirin dan Ansar itu, ini kader-kader terbaik itu, cuma sekitar 1500-an. Itulah yang dikumpulkan Nabi
Akhirnya kader-kader terbaik ini lagi maju. Dan kocar-kacir dibuatnya. Tentara-tentara kafir di perang Hunain itu. Nanti kita berbicara tentang perang Hunain. Ah, jadi ini pula nih. Sedikit saja. Nah, falamma jawazahu huwallazi na'amanu. Dan mereka berkata, ya kader-kader tidak belum masuk ruhnya itu, mereka berkata, la taqata lana, kami tak sanggup, tak kuat, ini bahaya. Padahal dulu mereka yang yuk kita berperang, yuk kita maju, yuk kita berjuang. Tapi ternyata apa? La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi, tak kuat kita menghadapi Jalut ini, berat nih. La ilaha illallah. Tapi tengok orang-orang yang yakin dengan Allah. Maka orang yang yakin dengan Allah itu kan menjadi kata kunci ini. Maka untuk mendidik kader terbaik itu adalah memberikan sebuah keyakinan. Memasukkan sebuah keyakinan. Sehingga mereka lah yang bisa berkata, kami yang fi'atin qalilatin qalabat fi'atan kasiratan bi'idnillah. Betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang besar. La ilaha illallah. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Dulu. Kemudian di sini, walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afiq lana. Mereka tuh tatkala sampai melihat tentara Jalut dan Talut itu diberat ini. Jadi ketika menghadapi beban berat para pejuang mukmin, muttaqi, mujahid itu, mereka berkata, ya rabbana ya rabb kami afiq alaina sabran, berikan kami kesabaran. Kena ilmu sabar nih, ilmu tingkat tinggi. Ilmu yakin. Ini puncak keyakinan tuh sabar. Puncak ilmu tuh ya, puncak ilmu itu apa? Puncak ilmu itu yakin. Dan puncak iman itu juga sabar. Di antara tanda keyakinan itu adalah sabar. Nah, puncak ilmu yakin. Wasabbit aqdamana. Kukuhkan pendirian kami. Jangan berubah-ubah lagi. Wansurna anil qawmil kafirin. Tolong kami atas orang kafir. Akhirnya. Fahazamuhum. Mereka mengalahkan tentara Jarut itu. Biiznillah. Dengan izin Allah. Ini kata kunci. Dengan izin Allah. Makanya ya, membangun yang terbaik itu adalah membangun ilmu, membangun iman, membangun mindset. Wa qatala Daud membunuhnya. Ini lihatlah, Daud ini adalah muridnya Talut, kadernya. Dulu Musa alaihi salam butuh waktu 40 tahun untuk mendidik, ya, dia ingin masuki Palestine, ya. Dan ternyata butuh waktu 40-an tahun untuk melahirkan seorang yang bernama Yusha bin Nun. Muridnya. Kader terbaik. Allahu Akbar. Wa atahullahul mulka. Dan Allah memberikan padanya kerajaan. Ya. Untuk mewarisi hal ini. Ini Daud. Dulu tak terlihat. Tidak dilihat orang siapa. Daud tak tahu. Orang tak tahu. Jadi boleh jadi ada kader-kader terbaik kita yang orang tidak tahu. Yang tidak terlihat, dipandang sepele. Ternyata ada Daud. Muridnya Talut. Allahu Akbar. Muridnya Talut. Akhirnya apa? Dialah yang membunuh Jalut ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Talut ini? Kisahnya Talut ini memberikan pelajaran banyak kepada kita, di antaranya hendaklah dalam kepemimpinan itu memilih orang-orang yang betul-betul layak sebagai seorang pemimpin. Betul-betul layak sebagai seorang pemimpin. Kemudian di sini juga sebenarnya tidak sahnya konsep pewarisan dalam kepemimpinan itu kepada keturunan. Nah, kemudian di sini juga Allah mendahulukan ilmu baru fisik. Jadi didahulukan kekuatan ilmu dalam peperangan daripada kekuatan fisik. Baru fisiknya. Dan ini
diperbolehkannya membatasi hal yang mubah dan boleh melarang rakyat untuk menggunakan hal yang mudah. Tidak berarti mengharamkannya. Talut ini menguji ketaatan dan kesungguhan pengikutnya sebelum bertempur. Minum air boleh enggak? Haram tidak? Enggak haram. Tapi diuji. Diuji. Inilah ujian seorang pemimpin, seorang guru buat muridnya. Siapa betul? Ah, ini dia. Talut berusaha menguji. Akan nampak nanti berapa. Jadi yang tidak minum itulah yang dikadar habis. Ah, itu dia. Jadi yang tidak minum itu yang dikadar habis oleh Talut. Allahu Akbar. Dan ujian itu melahirkan sebuah karakter. Ujian itu melahirkan sebuah karakter. Syakhsiyah. Nah, ini faedahnya juga. Ah, dan ternyata ya ikhwan, kemenangan sebuah umat itu adalah hasil dari doa. Tengok doa mereka ini yang berpadu dengan sebab yang mereka lakukan dan keyakinan kepada Allah, ya, dengan izin Allah juga. Nah, dan tampaklah bahwa ketaatan kepada pemimpin itu sebab sebuah kemenangan, sebab sebuah kejayaan. Mereka taat. Dan nampaklah bahwa kemenangan, kejayaan itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ya ikhwan, Jalut adalah pemimpin kaum musyrikin. Lalu siapa yang membunuhnya? Talut atau Daud? Daud. Ini memberikan sebuah faedah. Ternyata pemimpin kesyirikan itu, Jalut, dibunuh oleh pemimpin tauhid. Pemimpin syirik dibunuh oleh pemimpin tauhid. Siapa pemimpin tauhid itu? Daud. Karena Daud jadi seorang nabi. Wah, itu dia. Bukan oleh pemimpin perang. Nah, demikian pula nanti di akhir zaman, pemimpin kesyirikan itu siapa? Nanti di akhir zaman ada Dajjal dan akan dibunuh oleh pemimpin tauhid. Siapa pemimpin tauhidnya nanti? Dibunuh oleh apa? Ya, oleh Nabi Isa. Yang menjadi pemimpinnya kita kira itu siapa? Imam Mahdi. Tapi yang membunuhnya siapa? Nabi Isa. Aduh dia. Jadi tidak mesti pemimpinnya itu. Jadi pemimpin tauhid ini yang akan membunuh pemimpin apa? Nah, pemimpin kesyirikan itu. Ah ya. Jadi pemimpin perang. Tidak. Ini pemimpin dalam arti apa? Ya, karena ini seorang nabi. Coba ya lihat dalam sejarah. Seperti Imam Al-Fatih saja, gurunya yang membimbingnya, gurunya yang membawanya. Barakallahu fikum. Jadi pemimpin itu menunjukkan yang paling penting itu apa? Kepemimpinan, bukan pemimpin. Dan ahli ilmu itu bakal menjadi sosok yang memiliki kepemimpinan. Ikhwati fillah, sosok pemimpin ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Orang-orang yang seperti inilah yang layak menjadi khalifah di muka bumi ini. Sudah cukup kita habis hari ini, pagi ini di juz yang kedua. Alhamdulillah sudah dua juz. Mudah-mudahan hari ini juga selesai satu juz, dan saya berharap satu juz lebih. Ya, satu juz lebih. Nanti kita khatamkan, selesaikan surah Al-Baqarah, masuk kita surah Ali Imran, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi selesai hari ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.